Sebentar lagi, seseorang yang luar biasa selamanya akan jadi pelindung buat kita berdua. Maaf ya, Mas. Aku belum bisa makan on the weekend. Gak apa-apa, sayang. Kamu tahu nggak siapa yang masuk barusan? Siapa sih? Mantan pacarmu, Salwa. Aku senang ketemu kamu lagi, Atar. Aku nggak nyangka kamu masih pakai gelang TSB yang dari aku. Kita nggak ada masalah apa-apa kan, Mas? Apapun yang udah aku lakuin, nggak akan bisa ngegantiin semua kebaikan kamu. Mana ada laki-laki berteman dengan perempuan? Apalagi dulu kalian saling jatuh cinta. Kamu setelah ketemu aku lagi, doa untuk aku nggak? Menurut kamu? Kalau iya, itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Cowok-cowok di film religi itu juga sama. Awalnya niat ngebantuin, ujung-ujungnya poligami. Poligami ini syariat Islam membenarkan. Rambu-rambunya sangat keras, sangat ketat. Dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Udah berapa lama kalian berhubungan? Kamu mau pisah dari mantan suami kamu? Aku bisa kirim kamu ke luar negeri. Tapi tau, jangan ganggu keluarga Flight. Salwa! Berhenti! Jangan tinggalkan aku. Takut. Kalau kamu yakin Atar seperti itu, harusnya kamu tidak masuk ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Aku yang tak bisa.